nampak masjid-masjid yang dekat dengan Sakan. Ya, masjid kecil. Idarah Al-Aman Wassalamah Al-Jama'i, Unit Keselamatan. Okay. Okay, sekarang di sebelah kiri saya, inilah dia bangunan asrama atau pusakan, ya. Asrama banyak blok bagi pelajar lelaki. Banyak tu, luas ni sebenarnya. Tu blok satu. Ini blok rumah. Yang ini, tengok depan dia. Wah, berpagar elok. Tak apa nampak lah. Saya fokus sikit, nampak tak? Idarah Al-Iskan At-Tullabi. Asrama lah ni. Okay, asrama ni bas. Tak boleh sudah nak pergi mana. Okay, ni bas jami'ah. Kebanyakan pelajar yang ada ni, pelajar bukan Saudi lah. Ya, yang tinggal di sini dari berbagai negara. Itu satu lagi masjid yang terdapat di dalam Sakan sendiri, dalam asrama. Ini College Islamic Economics and Finance. Ini dia College of Islamic Economics and Finance. Common First Year Deanship. Saya pun tak tahulah apa dia ni. Common First Year Deanship adalah kod pendaftaran pelajar tahun pertama. Tahun pertama mungkin lah, mungkin. Mabna apa ni? As-Sunnah At-Tahdhiriyah. Okay, yang ini Kuliah Ad-Dirasat Al-Khada'iyah Wal-Anzimah. Apa dia dalam bahasa Melayu? Apa lah? Undang-undang ke? Kehakiman? Something macam tu lah. Macam legal, undang-undang. Kalau syariah ni dengan bukan bukan kolej yang pertama ke ditubuhkan oleh Umur Qura? Tahun berapa Umur Qura ditubuh? Umur Qura ni mula penubuhan dia sebenarnya pada tahun 1949. Lama lebih kurang 71. Lebih kurang 71 tahun yang lalu. Dia bermula dengan Dia start dengan college. Dia namakan College Syariah. College Syariah. Lepas tu lah barulah dia gabung, bergabung antara college-college dengan college-college yang baru. Dan masa tu lah dinamakan Universiti Umul Qura oleh Dikri Diraja tahun 1981. Dia mula macam tu. Oh, dia mula dengan college dulu. College Syariah. College Syariah. Baru dia tubuh universiti. Baru dia tubuh universiti. Asalnya memanglah dia ada syariah, pengajian bahasa Arab. Tapi sekarang ni bukan itu sahaja. Yang lain tu dah sangat terkenal lah, ya. IT semua, engineering semua ada. Bermaksudnya dia bermula dari zaman King Abdul Aziz lagi lah, King yang pertama Saudi ni. Tahun 40 apa? 49 dia lah. Era ni lah, era awal Saudi lah. Masya Allah, ada vision dah ni lah. Ada vision. Lepas Allah. Tu dah lama dia ada famous alumni dia. Siapa dia? Famous alumni yang tahu Sudais. Syekh. Okay. Jadi antara famous alumni-nya ada 4 orang imam besar Masjidil Haram. Allah, yang pertama Syekh Dr. Abdul Rahman As-Sudais, semua kenal. Yang kedua Syekh Dr. Mahir Al-Mu'aqli. Yang ini pun ramai peminat, suara dia yang unik. Syekh Dr. Sa'ud Ashuraim juga graduate daripada Universiti Umur Qura, dan juga Syekh Dr. Abdullah Awad Al-Juhani.
juga ramai yang suka lah bacaan syekh-syekh semua ni. Semua ada keunikan. Masya Allah, tabarakallah. Okay, kat depan kita ni, kita melalui kawasan perumahan, ya, rumah-rumah staff Universiti Umum Qura. Okay, sekarang kami dah masuk dalam kawasan rumah staff Universiti Umum Qura. Yang saya tunjuk sekarang kat depan tu, ha, tu semua ialah bangunan rumah lah ni. Rumah ni nampak macam taklah tinggi sangat kan. Kalau masuk kat dalam, sangat luas, besar rumahnya, sangat selesa, ya. Alhamdulillah kami berkesempatan lah ziarah dekan saya yang lama dulu, Dr. Sultan Al-Bughami. Dia jemput datang rumah, jadi kita pun pergilah rumah dia. Masya Allah, tabarakallah, dia tunjuk keseluruhan rumahnya, ya, ruang tamu, dapur, bilik tidur, semua dia tunjukkan. Masya Allah. Itu cara Arab, orang Arab sini raih tetamu lah. Cara dia meraih tetamu tu, habis dia tunjuk semua, ya. Maknanya kalau dia tak tunjuk semua tu, dia rasa kita ni eratlah dengan dia, ya. Macam tu lah, Masya Allah. Tapi hari ni kami tak bawa lah ke rumah Dr. Sultan, ya, sebab kita pun tak beritahu dia. Dan musim COVID-19 ni, sudah pasti mereka pun tak nak terima tetamu lah kan, Insya Allah. Jadi kita tunjuk bahagian luar je. Ni kawasan-kawasan rumah. Dan ya, rumah dewan ni dua tingkat ni. Rumah dua tingkat ni. Mana rumah Dr. Sultan? No. Oh, lorong satu lagi. Rumah Dr. Sultan, lorong satu lagi. Rumah dia macam ni lah rupanya. Dalam ni lengkaplah kemudahan. Tempat parking semua kat dalam. Rumah driver semua ada. Kita nampak sikit. Ya. Dan ada sedikit ruang, ruang ni lah. Ruang kawasan rumah untuk bermain. Semua kat dalam ni. Bertutup, nampak? Saya rasa kawasan ni untuk pesyarah-pesyarah kanan lah kot. Yelah, dekan-dekan semua kebanyakannya tinggal di sini. Ni lagi kawasan rumah. Luas, ya. Masya Allah, luas. Ini masjid. Masjid dalam kawasan perumahan staff. Masa saya datang ziarah Dr. Sultan Bogami ni, dia kata ada mall juga, kedai kecil. Ada bakal lah. Tapi tak pasti area mana. Ada Tapi lengkap lah dalam ni, dia katanya. Lengkap ni, sebelah kanan ada Raudhah Al-Bushra. Raudhah Al-Bushra. Ini mungkin staf pentadbiran ataupun staf yang ni lah, sebab nampak parking pun luas. Dia tidak ada parking persendirian. Kemungkinan ini staf sokongan lah di kawasan ni. Sunyi, ya, semua orang duduk dalam rumah. Stay at home. Qalik bil baik. Very nice scenery depan kita. Nampak pemandangan biasalah di Mekah ni, berbatu-batu, bukit granit. Ke atas tu jalan ke bukit-bukit yang kita nampak tu, ni jalan untuk ke Taif melalui Al-Hada. Jadi kawasan ni seringkali bila musim panas pun dia agak nyaman, ya, sebab orang kata hawa daripada cuaca daripada Taif tu ke sini, jadi dia tak terlampau panas. Jom, insyaAllah kita bawa ke tempat rekreasi. Kita tengok macam mana kemudahan mereka. Ada dah tempat rekreasi, tempat jogging ke di dalam kampus. Oleh kerana jalan ni tutup, kita tak boleh nak akses. Tadi saya cuba dari sana pun tutup. Jadi kita tak dapat nak tengoklah apa kemudahan yang ada di stadium ni. Tapi saya pernah lalui dan pernah tengok, memang lengkap lah.
dengan parking dia, saya rasa kolam mandi pun mungkin ada, dan kemudahan-kemudahan tempat bersukan yang lain lah, ha, tempat jogging dan semuanya, litar, track, balapan ada. Tapi tak pasti juga sama ada kemudahan ini diguna sepenuhnya. Tetapi Masya Allah, tabarakallah, dari segi kemudahan tu memang banyak. Dan kalau tak silap saya juga, saya pernah tengok video convocation student untuk pelajar lelaki lah, saya tak, kalau tak silap saya, dia dibuat di stadium juga, ha, dibuat pada waktu malam. Memang nampak cantik dan meriah. Rasanya di stadium sini ni, di sini ya, memang inilah stadium yang ada. Memang lengkap lah kemudahan dia kalau kita tengok. Saya rasa Azwar cukup lah kot kita hari ni. Matahari pun dah, alhamdulillah, tinggi. Matahari pun dah tinggi. Rasanya kita cover hampir keseluruhan jugalah. Ya, hampir keseluruhan kampus Universiti Ummul Qura ni. Moga ada manfaat lah kepada sahabat-sahabat dan kawan-kawan saya yang datang, yang tak dapat kita bawa sini. Saya pohon maaf lah bagi pihak keluarga. Kadang-kadang masa timing tu tak berapa tepat. Kalau hari siang ni memang waktu kuliah memang padat, dengan kesesakan lalu lintas. Kalau dari waktu pagi, waktu kemuncak tu, sebelum pukul 8, sebab sekolah anak saya pun hampir dengan kampus utama Ummul Qura. Jadi kesesakan dia tu tadi saya tengok lebih kurang hampir dengan sekolah anak saya tu, sampai ke pintu tu lebih kurang 5 km lebih. 7 km. Masya-Allah. Ha, memang jauh. Tadi saya tengok dari saya punya meter kereta ni, dari sekolah anak saya tu sudah berlaku kesesakan. Jadi itulah kerana mungkin agak sukar juga untuk orang luar nak masuk ke kampus Ummul Qura. Sebab dia memang padat. Dia padat dengan hari waktu kuliah, padat dengan kenderaan pelajar. Sebab di sini kebanyakan pelajar pakai kereta. Dia tak ada motor di sini. Memang tak sesuai pakai motor lah di sini. Okey, sekarang kita dah nak keluar. Ya, kita dah dekat dengan pintu utama untuk keluar masuk. Kita dah nak keluar daripada sini. Mohon maaf salah silap, apa yang terkurang. Kalau ada apa-apa kemusykilan, cadangan, boleh komen ya, dalam video kami. InsyaAllah kita akan highlight di siri yang akan datang, InsyaAllah. InsyaAllah mungkin siri akan datang kita cerita bagaimana. Satu lagi soalan jemaah yang selalu bertanya ialah bagaimana nak masuk Ummul Qura. InsyaAllah mungkin satu hari kita akan interview pelajar sendiri, dan mungkin pesyarahnya nak bagi tahu bagaimana nak masuk. Maklumat nak dapat di mana? Sebab dia online application. Ya, aplikasi atas talian. Okey, buka aje website UQU tu, Ummul Qura, application semua di situ. Untuk pelajar lelaki lah ya. Untuk pelajar perempuan. Bulan nanti, berapa? Nanti insya-Allah saya akan bawakan pula ke kampus perempuan. Kita tengok macam mana. Dan perempuan ni biasalah dia kena ada mahram, sebab tu agak terhad. Okey, insya-Allah. Jadi saya rasa sampai di sini saja. Biasanya bulan berapa? Nak tahu maklumat pasal Wallahu alam. Biasa maklumat tu boleh refer, dirujuk pada Facebook Persatuan Pelajar Malaysia Mekah Jeddah. Nanti insya-Allah satu hari nanti saya akan highlightkan Facebook dia orang. Biasanya Facebook tu sangat informatif lah tentang pengambilan pelajar dan sebagainya. Okey, kita dah sampai ke pintu hadapan. InsyaAllah, moga kita berjumpa lagi. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.